adalah untuk mendidik masyarakat, produsen, dan petugas kesehatan untuk mengetahui mengenai bahaya arak metanol dan bagaimana menangani pasien dengan keracunan arak metanol. Sejauh ini kami sudah melakukan di 3 kabupaten untuk sosialisasi kepada masyarakat. Hari ini adalah sosialisasi yang ke-9. Kenapa kami memakai bonpes? Karena dengan harapan agar masyarakat lebih mengena di hati. Kalau kami cuma berbicara, biasanya masuk tengah kiri keluar tengah kanan. Tapi dengan bonpes, masyarakat akan lebih bisa memahami apa pesan yang ingin kami sampaikan dengan adanya sosialisasi ini. So, my first son, Liam, died on the Guinea Islands from drinking adulterated Smirnoff vodka, which was and when I did some research on what methanol poisoning was, I learned that many Indonesian people are dying from methanol poisoning and nobody is doing anything to stop it. So I started fundraising and lobbying companies. Kegiatan ini tentu sangat baik sekali yang bertugas untuk mengawasi penjualan dan pemahaman kepada masyarakat dan masyarakat menjadi mengerti apa dampak masyarakat terutama anak muda meminum minuman